saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Jangan ceritakan berita dan sakit itu kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan berita ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung